SMA. Selanjutnya kita menyaksikan penampilan dari perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Diawali dari STKIP Kristen Wamena yang juga memeriahkan Karnaval Budaya di siang hari ini. Iya. Calon guru masa depan dari Provinsi Papua Pegunungan. Iya, kasih apa naik? Dan cendrawasih tetap kepakan sayapmu. Yang ini cuma di langsung boleh. Baik, bisa langsung sambil berjalan. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Biar panas-panas tetap kasih abu naik. Disilahkan untuk melanjutkan perjalanannya kakak-kakak. Wah. Sampaikan tangannya ke panggung. Yang ingin belajar bahasa Rusia di STKIP juga ada Mr. Victor. Spasiba. Ismail, terima kasih. Wah. Dan selanjutnya kita sambut Universitas Balim, Unima Papua. Kami akan menjelaskan fungsinya tentang keberhasilan yang telah kami buatkan, tentang bagaimana kami harus melestarikan keamanan cendrawasih ada di Papua. Namun di sini ada satu elemen juga cendrawasih yang kami lain dari teman-teman itu. Yang memancarkan cahaya surgawi. Namun di balik keindahan itu, bahwa kita mampu hidup berdampingan dengan alam, tidak hanya meraih keuntungan sesaat, tapi juga merawat dan melestarikan dengan abadi. Karena setiap kali cendrawasih menari di langit, itu adalah tanda bahwa kita telah menjaga janji suci kita. Cendrawasih bukan sekedar burung, ia adalah simbol kebebasan, kehidupan, dan keindahan alam Papua. Jika kita membiarkannya punah, apa yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita? Hanya kenangan tentang sebuah cerita yang dulunya nyata, kini hanya bayang-bayang semata. Mari kita menjaga hutan tempatnya berteduh, menghormati alam yang memberinya tempat tumbuh. Bang, setiap habitat yang kita rusak adalah ancaman bagi keberlangsungan hidupnya. Mari kita hentikan perburuan liar dan biarkan cendrawasih.